师傅。Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pecinta jejak Beksi di mana saja berada dan para penggemar band Koplak Dua Kribo. Hari ini saya masih ditemani oleh sahabat saya Mat Uban. Dan alhamdulillah hari ini kita kedatangan salah seorang tokoh seniman Betawi, Bambang Hermanto, ya, yang biasa dipanggil Baher. Beliau dulu kerap main di beberapa stasiun TV, terutama komedi ya Bang ya? Komedi. Kalau nggak salah, setelah menjadi juara dalam Lenong Rumpi Uat, itu dikontrak sama Heri Dipretes ya? Iya, di ATP. Luar biasa. Jadi kami mengucapkan terima kasih atas kedatangan Bang Baher. Sama-sama. Semoga membawa keberkahan buat kita semua. Amin. Subscribe-nya makin nambah. Tambah. Yang nonton makin banyak. Cakep. Dan no skip. Ya, sehingga penting masuk. Nah, yang penting itu. Gitu. Ya. Nah, Pro. Hah? Lagu apa yang kita bawakan sekarang, Pro? Mungkin para penggemar kita udah gak sabar, Pro. Oke. Kali ini kita masih memparodikan lagu dari senior-senior kita nih. Siapa tuh? Ini kayaknya lagu Warkop DKI nih, Warkop Bang. Warkop DKI. Waktu kita nonton filmnya ada tuh lagu Andeca Andeci gitu. Iya. Andeca Andeci ya Bora Bora Bori. Asik. Mantap. Pasti kenal kan? Bang-bangan ya, ya, itu. Iya. Itu lagi rame-ramenya itu dulu. Baik. 1, 2, 3, 4 nama lu koplak pantes. Iya. Aja nih nama lu koplak pantes. Jadi kalau emang kata emang yang didengarnya emang begitu, ya koplak namanya. Namanya koplak. Iya. Ayo terusin. Jadi buat kita koplak dan koplak, masalah lucu atau kagak, yang penting koplak. Koplak. Andesa, Andesia, Bora, Bora, Bori. Ya koplak, ya koplak, ya koplak. Koplak. Tukang colenak ya tuan, pergi ke rumpin. Lalalalalala. Burung puter ya nona, bukannya bangok. Lalalalalala. Paling enak ya tuan, dapat pemimpin. Lalalalalala. Orangnya pinter ya tuan, kagak blang aplong. Lalalalalala. Ada pemimpin yang pelangga-pelongo di Jakarta. Itu pertanyaan saya tuh. Ada enggak pemimpin pelangga-pelongo? Kayaknya. Ada apa kagak ya? Ya kalau gue makan tamu, iya. Lu nyanyi, berarti kan lu udah lihat kan seorang musisi biasanya membuat lagu atau apa itu kan dapat inspirasi. Iya. Inspirasi itu karena dari lihat dari kenyataan yang ada dilihat dari dia. Iya. Baik mata hati yang lihat apa mata yang asli. Iya, gitu. Apa emang itu lagi nulis gitu lu pas lu ngeliat itu ada pemimpin lagi melongo aja gimana gitu. Kayaknya jangan-jangan terinspirasi sama RT Pardi nih. Bisa. Iya. Ya kan memang kalau ditanya kadang-kadang, ah oh, bukan urusan saya. RT Pardi tuh. Iya. Ingat betul. Bisa buat ngeles. Iya. Tapi emang ngambil kebanyakan Bang. Ambil kebanyakan. Pemimpin salah-salah juga jangan ngeles. Iya. Apa namanya undang-undang atau rumusan salah buat memimpin enggak ada. Kalaupun ada susah dicari-carinya. Jadi pas yang les ya udah bener aja udah. Emang lempengan bawahannya atau orang yang paling di bawah banget yang enggak bikin salah aja jadi salah. Gitu. Nah, kalau misalnya kita tarik dalam kehidupan seni tradisi nih. Nah, tradisi. Karena Lenong lah yang Bang Baher sering mainin. Iya.
itu kan biasanya kalau dalam dialog dalam apa kadang-kadang biar kocak itu kan ada jurus ngelesnya tuh. Ya. Ya. Nah, itu berarti jangan-jangan kalau jadi pejabat ntar pemain lenong pada pintu-pintu buat ngeles. Iya. Sebenarnya pejabat sekarang emang pemain lenong sebenarnya. Maksudnya ya ilmunya ilmu lenong semua. Iya. Apa-apa improv, apa-apa improv. Iya. Iya juga. Hari ini dia bikin kebijakan, besok dia cabut. Nah, begitu dia bikin enggak pas, dicabut lagi. Kalau kata juga ketok aja langsung. Bangatan bingung improv apa lagi nih? Cuman bedanya di musik doang. Iya. Di musik doang sama panggungnya. Kalau panggung di lenong itu kan emang panggung ya di tengah lapangan atau di tanah kosong kan begitu. Kalau dia kan panggungnya cakep. Cakep. Dekorasinya bangku semua. Iya. Ruangannya. Ruangannya juga enak. Makanannya juga enak-enak. Kalau lenong gori dicacal. Kalau dia emang udah ada ininya, udah ada apa namanya? Menu spesial. Udah pasti itu udah. Pokoknya pasti sehat 5 ahoy aja. Nah, ini kan kalau misalnya saya juga ngomong ya dengan teman-teman Bang Bahar juga waktu seniman tradisi. Benar. Itu kan seiring dengan perkembangan zaman, semakin zaman maju, seni tradisi itu malah tersingkir kan gitu. Itu apa karena sekarang banyak pemain lenong pada jadi pejabat atau gimana? Sebenarnya bukan pemain lenong jadi pejabat. Pejabat ngikutin cara pemain lenong. Kalau pemain lenong jadi pejabat asik boy. Iya. Enggak bakalan susah. Enggak bakalan. Dan seharusnya kalau misalnya mereka memang orang-orang yang Pancasilais, itu kan dia menghargai karya orang lain. Ya. Paling enggak para pejabat sekarang yang main memimpin dengan daya lenong, dia harus memberi royalti pada pemain lenong. Benar. Nah, di sini kalau udah bicara soal royalti, kadang-kadang orang kan suka ribet. Ribet. Dilihat isinya dulu kadang-kadang. Itu kan kalau emang isinya jadi bener-bener royal, baru dikasih hati. Ya kan? Gitu. Kalau isinya kagak royal, boro-boro hati. Iya. Iya kan? Iya. Boro-boro hati tulang aja kagak. Jangan dengan pedu. Halo. Lanjut. Aduh. Gue rasa bisa sair lagu hilang nih. Ya namanya koplak. Kalau enggak begitu enggak koplak. Tapi masih bener juga orang masih di tatanan koplak. Udah, enggak ada salahnya. Enggak ada salah aja koplak. Ya koplak. Ya koplak, ya koplak, ya koplak. Koplak, koplak. Ya koplak, ya koplak, ya koplak. Koplak, koplak. Mata pitik ya nona si dengkul besut. La 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 la. Kena selepet ya nona. Maksudnya ompong ya? Maksudnya ompong ya? Iya, nyindir gua lo. Aduh. Tampang ngecek ya tuan, pikiran kusut. La 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 la. Gara-gara ya nona, dompetnya kosong. La 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 la. Kosong melompong. Kalau udah pemain dompet kosong, gue bingung. Iya. Cara ngisinya kan macam-macam itu. Ada yang instan, isinya ada yang emang lama, gitu. Jadi gue suka repot nih kayak gini. Masalah di kelompok gue juga yang namanya di tradisi, ya kan begitu. Nyarinya kebanyakan yang lama, kebanyakan lama daripada yang instan, gitu. Lain sama pemain lenong yang nama. Yang udah punya nama yang udah berdasi, yang panggungnya beda, yang kalau turun dari mobil itu jadi bukain, itu mah nyari isi dompetnya mah instan. Kayaknya dia mah baru judulnya aja, judul cerita udah punya duit ya, belum masuk acting, belum baru judul, rancangan undang-undang anu, aduh jadi dia cepat nyari duitnya instan, lain sama pemain lenong gua, yang asli pemain lenong. Tradisi gitu, gitu. Bang, sabar ya. Sebenarnya sabar mah udah lewat sabar. Udah lewat
kabar. Maksudnya emang gini bang, kita mau ganti alih profesi. Alih profesi, alih profesi apa? Ya. Sekarang kan kalau gua nih memakai teguh dari budaya, ya kan? Gua lompat di situ ke politik. Ya. Iya kan? Bukan, bang. Bukan. Gua ngeri nih yang namanya budayanya ini enggak sesuai dengan politik. Akhirnya gua ngikutin alur politik. Kalau gua ngikutin alur politik, budaya gua hilang. Atau jangan alih profesi politik dah. Misalnya dari seniman, seniman sekarang tersingkir, alih profesi jadi tukang bakso. Nah, kalau tukang bakso ada boleh ada kagak nih? Oh, begitu. Ya, bolehnya kalau tukang bakso itu kalau kita mau bikin jadi tukang bakso nih. Kan sekarang ada bakso kecil, ada bakso gede, bakso urat, ada bakso beranak. Nah, bikin yang bakso beranak. Lah kok? Bakso beranak kan berarti anaknya kecil-kecil di dalamnya. Itu isinya digubet sama gundu. Wow. Iya. Apabila dia salah ngomong, kita selepet pakai itu. Oke, okay, mantap. Jadi gini bro, kayaknya udah cukup hari ini. Kita kasih penghormatan tamu kita untuk melakukan closing. Oh iya. Atas penampilan band Koplak. Dua kriwo hari ini. Yo, gitu. Oke. Jadi kalau menurut saya nih, abang-abang di sana, band Koplak ini emang sebuah inspirasi yang cukup lumayan. Masih lumayan bro. Masih cukup lumayan. Kenapa cukup lumayan? Karena emang belum ada yang Koplak. Nah, di sini udah kelihatan yang Koplak. Itu, udah kelihatan yang Koplak. Sedikit lagi. Gitu. Jangan sampai gilanya itu gila Koplak. Nah, tapi kalau Koplak itu menjadi gila, cakep. Kadang kalau orang gila mau ngomong apa aja orang gila. Enggak diomelin. Enggak hukum. Enggak. Gila pasal. Enggak kata hukum dunia, hukum Allah aja dia. Kagak kena. Itu. Makanya jangan gila jadi Koplak. Gila jadi Koplak repot. Tuh. Jadi saya sarankan nih dari saya nih. Anda semua yang ada di sana lebih Koplak lagi kalau enggak subscribe. Iya. Ya, itu enggak like. Enggak share. Tuh. Karena salah satu dari itu termasuk share itu akan menambah yang namanya jam tayang. Mantap. Ya kan? Ini baru seniman tradisi. Kalau udah larinya ke jam tayang, insya Allah nyari duit nggak instan. Amin. Begitu. Iya. Nggak boleh nyibul. Enggak. Kalau kita udah yang namanya nggak instan, mau ngomong apa aja juga enak. Enak, mantep. Ya kan? Iya. Jadi saya saran sekali lagi nih, buat teman-teman di sono, jangan yang namanya malas-malas tentang subscribe-nya. Itu aja dari saya. Ya. Mungkin lain waktu band Koplak ada lagi yang akan ditampilin, akan diundang ke sini. Insya Allah. Kan? Untuk menambah silaturahmi kita, menambah kreativitas kita. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.